Jalan-jalan ke pasar Jumat, pulangnya membeli donat. Kalau anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat kepada panitia penyelenggara lomba da'i dan da'iyah, dewan juri yang adil dan bijaksana, serta teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salawat serta salam semoga tetap tersurahkan kepada manusia yang paling mulia, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang setia menemani dalam keadaan suka maupun duka dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Berbicara tentang pemimpin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah adalah seorang pemimpin yang paling utama dan seorang pemimpin yang paling mulia. Kepemimpinan adalah amanah yang tidak mudah. Seorang pemimpin harus mampu membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk menuju tujuan yang lebih baik. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk tegas dan juga tangguh, melainkan seorang pemimpin juga harus adil serta inspiratif. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus berani menghadapi berbagai macam tantangan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan. Dengan bersikap adil serta inspiratif, maka kita akan menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi mendatang. Perlu kita sadari bahwa setiap dari kita pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pada dasarnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dari lingkup keluarga hingga masyarakat, bahkan yang lebih luas, kita semua memegang peranan penting dalam memimpin orang lain. Seorang pemimpin juga harus bersikap jujur dan juga adil. Mengenai sikap jujur dan juga adil, Pujangga Ranggawarsito pernah berkata, "Anek moni jaman edan, ewoh oyo eng pan budi, melu edan ora tahan, lan melu datan tekan duman. Bejo-bejone wong kang lali, luih bejo wong kang eling lan waspodo." Betul. Namun, adil saja tidak cukup. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, kita juga harus inspiratif. Pemimpin yang inspiratif adalah mereka yang bisa memotivasi dan memberikan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mereka tidak hanya memimpin dengan kata-kata saja, tetapi mereka memimpin dengan bukti-bukti dan juga tindakan yang nyata. Oleh karena itu, marilah kita bercita-cita menjadi seorang pemimpin yang adil dan juga inspiratif. Tidak hanya di lingkungan terdekat kita, tetapi juga bagi bangsa dan juga negara. Pemimpin yang adil akan dihormati dan pemimpin yang inspiratif akan ditakuti. The fire leader will be respected and inspirational leaders will be feared.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.